Halo guys, balik lagi di channel. Di video kali ini kita akan membandingkan kualitas kamera dari dua HP yang memiliki perpaduan hardware dan kamera yang cukup tinggi untuk kelas harganya, yaitu Realme 2 Pro dan Xiaomi Redmi Note 5 AI. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Sebelum kita membandingkan kualitas kamera dari kedua HP ini, kita lihat dulu spesifikasi kameranya. Realme 2 Pro menggunakan setup dua kamera dengan kamera utama 16MP Sony IMX398 dengan aperture f1.7 plus 2MP depth sensor di lensa keduanya. Dan untuk kamera depan Realme 2 Pro, terdapat lensa 16MP dengan aperture f2.0. Sedangkan untuk kamera utama Redmi Note 5 AI menggunakan sensor Samsung S5K2L7 sebesar 12MP dengan aperture f1.9 serta kamera kedua 5MP sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Redmi Note 5 AI dibekali dengan kamera 13MP yang menggunakan sensor dari Omnivision dengan aperture f2.0. Oke, itu tadi spesifikasi kamera dari Realme 2 Pro dan Redmi Note 5 AI. Sekarang kita lanjut ke perbandingan kameranya. Oke, inilah hasil perekaman video menggunakan kamera depan dari Realme 2 Pro dan Redmi Note 5 AI. Menurut kalian gimana kualitas videonya, guys?
Setelah melihat hasil foto dan video dari kedua HP ini, menurut kalian kamera HP mana yang lebih baik? Tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.